Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 2, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian masih tetap semangat dan selalu diberi kesehatan ya, agar selalu bisa mengikuti pembelajaran ini. Baiklah anak-anak, hari ini kalian sudah memasuki tema 1 subtema keempat di pembelajaran yang kedua untuk kelas 2 sekolah dasar pada subtema hidup rukun di masyarakat. Sebelum kita belajar, supaya nanti mendapatkan berkah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yuk kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, biar tetap semangat. Salam PPK-nya dulu. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Yeay. Baiklah anak-anak, selanjutnya marilah kita ikuti pembelajaran ini sampai habis dan jangan di skip ya. Bacalah percakapan berikut ini ya, percakapan antara Udin, Edo, Badu. Coba lihat, got menjadi bau dan kotor karena sampah. Wah iya, airnya juga tergenang. Bagaimana jika hari Minggu kita bergotong royong membersihkan got? Membersihkan got? Aku tak mau ah, got kan bau, kotor dan bau. Kurang setuju, Din. Membersihkan got pekerjaan yang berat. Kita sebagai anak-anak belum bisa melakukannya. Betul, Din. Sudah, biarkan saja. Tapi, got yang bersumbat dapat menyebabkan banjir. Sampah akan menyumbat aliran air sehingga akan meluap ke jalan. Bagaimana jika kita mengusulkan kepada Pak RT untuk mengajak seluruh warga bergotong royong? Kita bisa ikut membantu pekerjaan ringan, misalnya membuang sampah yang dikumpulkan. Aku setuju dong. Aku juga setuju jika demikian. Aku juga bersalah karena membuang sampah ke dalam got. Jawablah pertanyaan berikut sesuai percakapan di atas. Apakah gotong royong diperlukan dalam masyarakat? Apakah terdapat kalimat penolakan pada teks percakapan di atas? Tuliskan kalimat yang menunjukkan penolakan tersebut. Tuliskan kalimat yang menunjukkan persetujuan. Ayo mengamati. Warga bergotong royong membersihkan got. Sampah yang terangkut diletakkan di pinggir jalan. Iya, sampahnya anak-anak ikut membantu. Memungut sampah yang tercecer. Warga merasa senang lingkungan kembali bersih. Nah, anak-anak, kalian janganlah membuang sampah di got atau di sungai ya, karena nanti aliran airnya akan tersumbat sehingga bisa mengakibatkan banjir dan juga bisa menimbulkan bau yang tidak sedap. Buang sampah pada tempat yang telah ditentukan. Perhatikan gambar. Iya, di sini ada gambar orang yang sedang kerja bakti. Lah, di sini ada permintaan maaf dari sekelompok keluarga. Keluarga. Maaf, kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti. Kami akan pergi ke gereja terlebih dahulu. Ini beragama. Baik, tidak apa-apa. Ini ajakan untuk mari beristirahat sejenak di tempat. Sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila pada bacaan dan gambar tersebut? Sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila kedua pada bacaan dan gambar tersebut? Nah, contohnya tadi sila yang pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa ya tadi. Contohnya memberi kesempatan kepada orang lain untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Ditunjukkan dengan gambar tadi ya, memberi kesempatan pada keluarga yang sedang beragama Kristen yang akan ke gereja terlambat kerja bakti di situ. Tuliskan contoh pengalaman sila pertama atau kedua di lingkungan masyarakat ya. Sila pertama dilambangkan dengan apa anak-anak? Bintang. Sila yang kedua dilambangkan dengan apa anak-anak? Rantai.
lingkungan rumah Udin sudah bersih kembali. Anak-anak pun dapat bermain dengan nyaman. Lakukan gerakan di bawah ini dengan percaya diri. Lakukan gerakan di bawah ini dengan bimbingan gurumu. Kalian bisa melakukan gerakan ini saat ada pelajaran olahraga bersama guru olahraga kalian. Ini adalah permainan tapak gunung ya. Nanti di video yang lain akan aku beri contoh ya, contoh permainan tapak gunung. Selanjutnya kalian bisa mengasah kemampuan kalian untuk mengerjakan beberapa soal ini ya. Sampah yang dibuang ke saluran air bisa menyebabkan, bisa dipilih ya, banjir, air menjadi jernih, banyak ikan. Masa dibuang, sampahnya dibuang di saluran air malah banyak ikannya ya. Apakah seperti itu? Dipilih ya jawabannya. Jika ada teman kita yang membuang sampah ke sungai, maka sebaiknya diapakan? Ayo, apa dibantu, apa dilarang, atau disemangati? Ayo, buang sampah di sungai. Oh, itu jangan ya. Atau malah jangan-jangan kalian bisa ikut-ikutan ya. Aduh, dibuang di sini aja. Iya, dibuang di sini aja. Jangan ya, itu tidak boleh ya. Jadi harus diapakan adik-adik? Maaf anak-anak, dilarang ya. Pada warga, para warga membersihkan sampah yang menumpuk di pinggir jalan. Sampah yang menumpuk bisa menjadi sarang apa? Sarang penyakit, apa sarang lebah, apa sarang ikan? Jangan-jangan nanti ada yang menjawab sarang ikan deh. Andi mengajak Bayu untuk mengejek Bagas yang jatuh dari sepeda. Bayu menolaknya. Hal itu karena saling mengejek itu perbuatan yang bagaimana? Apakah kalian juga seperti itu? Ada teman kalian yang jatuh dari sepeda, aduh syukurin seperti itu ya, jangan ya. Jadi teman yang jatuh dari sepeda itu tidak boleh diejek, harus diapakan? Ditolong. Karena mengejek termasuk perbuatan yang bagaimana? Apakah yang baik sekali bisa merusak kerukunan atau sangat menyenangkannya? Itu bisa dijawab ya. Nomor 5, Rani mengajak Sinta membuang sampah di selokan. Sinta dapat menolak ajakan Rani secara benar dengan berkata, aku tidak bersedia. Hal itu sangat perlu sekali. Tidak bersedia tapi sangat perlu. B, aku tidak mau. Aku ingin membuangnya di sungai. Sama juga ya. C, aku tidak mau. Hal itu bisa menyebabkan banjir. Jadi, anak-anak, Ibu ingatkan ya, jangan membuang sampah di selokan atau di sungai atau di pinggir jalan ya. Membuang sampah pada tempatnya ya, jangan pada kawannya ya. Jangan-jangan ada kawannya di pinggir jalan ikut-ikutan ya, itu ada kawannya sampah di situ ya. Jangan ya, jadi pada tempatnya, jangan pada kawannya ya. Pembelajarannya bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.